This channel is sponsored by Lost Vape, Navix, Tropicana, This Is Salt, Heaven Gift, Cardinal, PGA Vaporizer, Worthy, MVIA, Aspire. Aya, this is my own brand lah. Aya, this is my own shop. Please show some love and subscribe to my YouTube channel. If not, I smack out you, tell you all guys. So guys, hari ini aku nak unboxing barang yang special. Ini adalah daripada Vape 69. Second time lah. Adrian, first time Adrian pernah buat unboxing kerusi dekat sini kan. Asus ROG Chariot. Hari ini pula kita nak unboxing yang daripada Vape 69. Okey. Saja-saja je hari ini buat video. Okey. Sebab Adrian actually baru vaksin kan. Beberapa hari tak keluar. Adrian stay dekat rumah. So hari ini ngam-ngam dia sampai, kita buat, kita unbox. Senang je actually nak pasang. So untuk kerusi ni kan, actually kalau tak salah saya, ini adalah limited edition. Dia untuk creators sahaja, yang untuk gamers, yang untuk vape reviewers. Khas daripada Vape 69 lah. Mereka collaborate dengan brand apa tah? Itu dah lupa, nanti itu tunjuk. Aduh, besar kotaknya. Victor H. Pisau pun tinggal dekat studio. Ambil pisau ni je. Nyamuk banyak tau. Bodoh. Berat. Okay. Buka. So dalam kotak pertama sekali, dia kena bagi kotak kecil ni. Aku rasa dia punya besi-besi tempat duduk tu lah. Oh, sport rim. Dia bagi sport rim. Okay, dia punya sport rim 4 biji. Lepas tu dia punya suspension. Suspension. Ni cover suspension. User manual. Fupanda dah sampai. Okay, thank you. Nah bro, tip bagi. Dah lewat. Dah lewat dah. Okay, thank you. Layan chat time dulu guys. Ni sekarang pun dah pukul 9 lebih dah. Last call dah aku rasa sampai pukul 10 je. So kurang kalau yang ada order Foodpanda ataupun Grab ataupun order makan daripada rider-rider, korang tahu-tahu lah kalau lewat sangat orang pun dah letih dah. Mereka tak balik rumah, tapi korang duduk rumah. Tu memang kejar mereka pun, tapi at least kalau dah lewat-lewat, bagilah extra RM5 ke RM3 ke RM1 pun tak apa. Janji ikhlas. Okay. Hisap Navix dulu. Rehat kejap. Lepas vaksin kan, memang susah. Seluruh badan dekat belakang rasa sangat berat. Lepas tu macam kepala bagi orang pijak. Okey, jom kita continue. Ini penting. Ini dia punya seat yang penting sekali. Tempat duduk tu. Okey, yang besi ni. So actually kerusi ni aku rasa senang je. Dia tak susah macam Adrian pasang yang ROG tu kan. So mungkin sekarang Adrian akan time lapse lah. Forward sedikit. Adrian nak pasang kerusi ni cepat-cepat. Nanti lepas pasang baru kita try duduk. Okey. So ingat dia bagi dua Allen key. Kerusi dekat sini. Korang tak payah ambil keluar dulu. Buka dia punya skru dulu. Untuk kerusi ni kan, actually first Adrian ingat nak letak dekat studio. Tapi studio Adrian dah ada kerusi A86. So mungkin Adrian letak dekat gaming room Adrian lah. Sebab tiap-tiap kali Adrian tukar kerusi juga. Kerusi dah ada dua. Ini ketiga dekat gaming room. Lepas tu layan Netflix kan. Adrian punya girlfriend boleh duduk di tepi. Mungkin Adrian punya Asus ROG bagi dia duduk. Adrian duduk yang ni lah. So untuk kerusi Victor H ni kan, harganya aku rasa 1000 lebih kot.
Adrian tak pernah cek lagi dia punya harga. Sesiapa yang nak tahu keterangan lanjut ni, boleh pergi cari VIP 69 lah dekat Facebook ke atau mereka punya website. Sebab ini mereka collaborate dengan Victor H. Aku rasa tak jual. Tapi kalau korang betul-betul suka yang version ni kan, yang ada VIP 69, mungkin korang boleh try contact mereka lah. Okay. Ini tapaknya. Tapaknya macam aluminium ataupun zinc. Tapi dia tak seberat macam yang Asus ROG. Okey, sekarang kita pasang sport rim dulu. Sport rim ni senang. Dia hantar masuk je. Macam ni je. Pasang kerusi aku rasa dalam 10 minit dah siap kot. Kalau profesional aku rasa 5 minit je. Berapa skru je. Aduh. 5 biji. Last. Kepala tongeng panas. Aduh. Seterusnya kita pasang dia punya suspension. Ni penting. Okey. Taruh macam ni je. Ni kan. Ni cover ni. Cover mangkuk ni. Ni mangkuk punya cover. Aduh, baru kita ambil kerusi ni. Terbalikkan. Oh, berat. Baru kita buka plastik. Okey, ini dia. Dia punya bucket seat. Tu dia not bad tu dia punya quality. Boleh tahan juga. Macam SS Cars. So untuk kerusi ni kan, aku rasa kalau tak salah saya, aku dapat yang last. Lewat sikit. Kalau dah dapat awal, aku rasa Frida N, Yaya Nadia, mereka yang perempuan tu, Wan Natasha, mereka dapat yang pink colour lah. Yang macam Eh Bakar ataupun siapa lagi, Faris K, mereka dapat yang warna hitam pun macam Adrian. Okay. Tapi banyak orang dia tak buat review tentang kerusi ni, unboxing. Tak apa, Adrian senang. Adrian buat je. Sebab tiap-tiap hari duduk rumah pun tak boleh juga. Kena bagi exercise, letih sedikit. Rambut pun macam orang gila tengok. Aduh. Sekarang ni masukkan kerusi tu. Adi, tua rumah kecil. Orang lain dia rumah besar-besar, dia buat dalam rumah. Okey lah. Dan ni rumah kecil kan. Aduh, dekat luar ni panas. Okey. Finally kerusi ni, dia dah dua ni dah siap. Instruction manual seterusnya dia cakap kena letak apa tau. Oh, dia punya cover. Ni skru ni ambil keluar. Letak dalam cover ni. Sini. Okay, last kali kaki golf. Ni kaki golf. Okey. Okey, siap. Buang sampah dulu. Oh, ada lagi. Dia punya bantal. Tengok cantik tak dia punya bantal ni. Not bad. Ha ni. Headrest. Neckrest. Okey. Tengok ni box ni. Sampai sekarang tak leaking. Korang cakap banyak leaking. Mana leaking? Ni box filling. Untuk headrest ni senang je. Tak dekat sini Victor H. Kau tim saya.
Ini Adrian tak tahu letak dekat mana. So, okay, korang tengok. Adrian nak tunjukkan. Ha, inilah the Vape 69 since 2013. Club your life with us. Ha, dia collaborate dengan Victor X. Cantik tak? Steady kan? So tempat duduknya yang ini kurang boleh adjust. Okey, boleh pusing. Dia macam Adrian punya Asus ROG Chariot juga. Okey, dia boleh pusing. Tetapi Asus ROG Chariot dia feel yang dia punya armrest ni dia lebih quality, dia lebih besar sedikit. Ini okey juga. Lepas tu ni dia boleh adjust. Okey, adjust turun. Tak boleh gerak. Mari kita try buka. Oh, ni dia untuk lock. Okey, dia tak boleh pergi belakang. So ni, korang buka. Ha. Dia rasa kecil sedikit daripada Asus ROG Chariot, tapi apa-apa pun, Victor X ni dia selesa jugaklah. Dia feel selesa sebab Asus ROG Chariot tu dia macam CLA45, dia ketat. Macam feel masa korang main simulator kereta tu. Dia ikat korang punya body. Yang ini dia lebar sedikit. Ha. So yang ini pula adjust height. Betul. Okey. Ha. Syok juga. Okey, so video ini adalah disponsor daripada Vape 69. Terima kasih banyak-banyak kepada Vape 69, terutamanya Sabri Pawang. Okey, Sabri Pawang tu bukan menteri. Yang ni Vape 69 punya bos. Ha, jangan salah faham. Dan juga kru Vape 69, last kali Victor H lah. Okey, terima kasih kepada sponsor-sponsor ni semua. Sebab ini adalah limited edition special. So dalam video hari ini actually tak ada apa special pun, just nak update sikit vlog tentang kerusi Victor H dengan Vape 69 saja-saja. So sesiapa yang belum vaksin, harap-harap korang boleh cepat dapatkan vaksin lah. Okey, tapi lepas vaksin sila jangan keluar dari rumah sebab korang akan feel rasa letih. Lepas tu badan belakang sangat sakit, pening kepala, lepas tu mata pun macam rabun sedikit. Kadang-kadang nampak A nampak macam triple A. Dia nampak macam barang semua macam triple. Dah lah tak pakai spek mata. Nanti kalau pakai spek mata, dia nampak macam six pearl. Korang tengok satu, dia jadi enam pula. Satu lagi barang, korang akan setengah orang dia rasa tangan sakit. Mana yang korang cucuk. Adrian cucuk tangan kanan sebab Adrian tulis tangan kiri. So korang akan rasa tangan sakit. Setengah orang macam Adrian, Adrian tak rasa sakit sangat. Hari kedua dia memang rasa berat sedikit tangan kanan Adrian. Satu lagi barang yang Adrian boleh feel adalah kepala macam bagi orang pijak. Sangat berat. So kalau boleh rest dekat rumah lah selama seminggu. Okay, Adrian dah dapat dua dos. So Adrian temporary tak pergi studio, Adrian rest dulu. Ada lagi video yang Adrian simpan, nak edit lah. So edit dekat rumah, nanti Adrian post. So sampai sini saja video hari ini. I see you all at my next videos again. Arigato. Kamsahamnida.